dan Ends Daily Channel. Hari ini kita nge-vlog lagi. Nge-vlog lagi, ketemu lagi, podcast lagi. Kita mau menceritakan atau curhat? Mau menceritakan. Kamu curhat nih. Curcol. Curcol. Bagaimana sih rasanya pasang eyelash extension di mata kita? Nah, buat teman-teman, jangan lupa like, share, and subscribe dan ikuti video kita selanjutnya. Betul. Check it out, check it out. Nah, sekarang untuk Dita. Dita, gimana sih curhat pasang eyelash extension di mata kamu sendiri? Kalau rasakan? Aku sih ya, tergantung ya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kalau kita pasang eyelash di salon kecantikan yang nggak begitu bagus, ya itu biasanya aku kurang suka, kurang nyaman, karena pasti bakalan ganjel, bakalan terus sering apa tuh, kayak biasanya tuh kalau bangun tidur tuh kalau aku pas lagi pakai eyelash gitu ya suka bengkak, kalau enggak suka berair gitu. Jadi kayak kok jadi banyak kayak sorry ya, kayak kotoran gitu loh. Itu di belek mata ya, ya benar. Tapi di saat enggak pakai eyelash itu bersih. Jadi bangun tidur tuh kayak bersih aja, enggak ada air-air gitu. Terus kalau misalkan, memang gini, kadang itu kita itu para wanita ya, itu suka nggak pede kalau nggak pakai eyelash, bener nggak? Ya, kebanyakan begitu kan? Nah, cuman aku pribadi juga gitu, kadang aku pakai bulu mata yang lem itu juga, yang biasa yang kalau kita mau pergi dipasang ya, bulu mata palsu gitu. Itu juga, kadang aku juga ngerasa nggak betah, karena kadang dia ada yang berat juga kan? Iya, terus habis itu kadang kalau kita pas lagi keringetan nih, tahu-tahu dia udah keluar, udah apa sih istilahnya, lepas-lepas gitu. Dan itu bikin kadang gak nyaman gitu, lama lepas gitu kan. Nah, itu gak enaknya kalau kita gak pakai eyelash, kita pakai yang bulu mata tempelan itu begitu. Cuman sometimes kalau kita pas lagi, aku pas lagi kepengen pakai, ada acara gitu, tapi pengennya ya kayak gini lah, syuting misalkan, syuting aku sering kan kebetulan lagi sering syuting, itu kadang tuh malas lepas pasang ya, mau nggak mau ya aku harus pakai kayak gitu. Cuman ada saatnya aku istirahat, mungkin jeda 2-3 hari ntar nggak pakai terus pasang lagi kayak gitu sih. Jadi mau nyaman nggak nyaman ya, karena itu tuntutan, daripada aku agak repot lepas pasang gitu ya, mau nggak mau ya harus aku pakai kayak gitu sih kalau aku. Begitu berarti intinya poinnya adalah Dita suka pasang eyelash extension. Betul. Bagaimana dengan aku? Gimana sih Dewi? Kalau aku sendiri ya, aku sudah berkali-kali pasang eyelash extension. Mau sendiri, mau dipasangin dari yang jago sama yang biasa aja gitu ya. Kalau aku sendiri, aku sih biasa aja. Jadi intinya aku tidak terlalu sering atau suka pasang eyelash extension. Aku lebih suka pasang bulu mata palsu, teman-teman. Kenapa? Pertama adalah mata aku sangat sensitif. Matanya mungkin kecil ya, kalau dia kan belok ya. Terus abis itu, malam itu pasti aku senangnya kucek-kucek. Secara gak sadar ya. Iya. Terus habis itu matanya sering merah atau berair. Mata aku tuh tipikalnya adalah yang sangat sensitif. Jadi aku lebih suka, lebih nyaman pasang bulu mata palsu. Kenapa? Karena aku hitungannya lumayan jago pasang bulu mata palsu. Tinggal pluk, nyambung langsung semua bulu matanya. Iya, betul. Jadi itu sebenarnya kalau menurutku sih, nanti kalian akan mengetahui diri kalian jago pasang bulu mata atau tidak jago. Betul. Kalau kalian jago atau cepat, mungkin terus cuma kayak posisi gini ya, dalam waktu 1 menit kamu sudah bisa pasang bulu mata langsung pluk pluk, pasti kalian lebih memilih bulu mata palsu dan tidak mau ribet ya. Iya, benar. Tapi kalau kalian yang kurang jago bulu mata palsu ya, itu kalian lebih baik adalah eyelash extension, karena kan sudah bangun pagi sudah cantik, udah cetar gitu. Cuma satu PR-nya, rajin dirawat. Iya, betul. Kalau enggak ya tetap aja rontok, belum kena air, belum dikucek-kucek. Ya kalau malam. Nah, bener itu banget sih pengalaman ya. Jadi yang Dita suka karena karena nggak mau ribet, nggak mau repot ya langsung lepas pasang gitu, aku nggak mau, nggak suka. Ya udah akhirnya
harus memakai itu terus. Dan aku Dewi, karena aku mungkin jago, lumayan lah, lumayan jago pasang bulu mata palsu, ya udah aku lebih nyaman dengan nggak pakai. Jadi ibaratnya kalau pamannya malam aku bisa kucek-kucek, aku bisa pokoknya garuk-garuk gitu ya. Karena pasang bulu mata kan nanti tinggal plek 1 menit nggak nyampe udah langsung cantik. Nah, itu teman-teman, jadi kenali diri kalian dulu. Betul. Apakah kalian jago pasang bulu mata atau tidak? Jadi dicoba semuanya saja. Iya, betul. Oke, thank you for watching this video Dewi Surya Indonesia dan Ends Daily Channel. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye. Bye.